بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه سجلا سسنجوهنا سجلا بوجيهنا ملك الله Kita memujinya dan meminta pertolongan dengannya, dan meminta ampunan kepadanya, dan juga bertobat kepadanya. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina kita berlindung dengan Allah dari keburukan-keburukan diri-diri kita wasaiati amalina dan kejahatan-kejahatan amalan kita Man yahdihillahu fala Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil falahadiyalah. Dan siapa yang disesatkan, maka tidak akan ada yang mampu memberinya hidayah. Asyadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Dua kalimat من menjadi pembuka khutbah khutbah nabi terus menerus bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Hamba, maka dia tidak boleh disembah karena dia hamba. Tidak benar untuk dinaikkan derajatnya sampai menyamai Allah. Rasul, utusan Allah, maka beliau tidak boleh didustai, diingkari, ditentang karena dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du sebelumnya adalah salawat yang juga menjadi pembuka-pembuka kajian, pembuka-pembuka khutbah dan ceramah karena memang salawat adalah ibadah yang mulia. Di mana menjadi penyebab keberkahan ibadah-ibadah yang kita lakukan, makanya ada beberapa ibadah yang dikaitkan oleh nabi dengan salawat, terutama salat, bahkan salat, salawat dalam salat wajib, salawat dalam salat wajib. Bacaan salawat pada rakaat terakhir atau pada tasyahud akhir itu wajib. Ya. Kemudian juga dikaitkan salawat dengan azan, dengan azan. Ya. Kemudian dibuka kesempatan untuk siapapun juga. Maksudnya dikaitkan selawat dengan azan adalah ketika kita selesai mendengarkan azan. Ya. Ketika selesai mendengarkan azan, maka zikir yang uh, menemani bacaan orang yang mendengar azan itu mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazin. Ketika muadzin takbir, maka yang mendengar takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muadzinnya syahadat, maka dia pun bersyahadat. Kemudian ketika muadzinnya memanggil salat dan mengumumkan keberuntungan, ia mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Ketika muadzinnya kembali takbir, yang mendengar kembali takbir. Dan ketika muadzin menutup azannya dengan tahlil, Maka muadzin pun tahlil. La ilaha illallah. Nah kemudian nanti ditambahkan dengan salawat. Kemudian memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan nabinya al-wasilah dan maqam mahmudah Ya. Ini yang saya maksud tadi. Agama kita mengaitkan salawat juga dengan azan dan uh, dibukakan kesempatan sebesar-besarnya untuk banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Ya. Apalagi ketika nama beliau disebutkan, maka sangat ditekankan kita untuk bersalawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian amma ba'du ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah pada kesempatan ini kita sangat bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang masih memudahkan kita untuk beribadah. Kalau bukan Allah yang memudahkan, maka tidak akan mungkin terjadi apapun ketaatan yang kita lakukan. Alhamdulillah, ni'matihi bini'matihi tatimussalihat. Segala puji milik Allah yang lantaran nikmatnya jugalah semua amal saleh terlaksana. Amal saleh yang sekarang sedang terlaksana adalah berkumpul di rumah Allah Jalla wa'ala dan berkumpul untuk belajar agama, talabul ilmi. Ini amal saleh. Ini adalah amal saleh dan kita harus yakin bahwa ini amal saleh. agar mendatangkan keberkahan, agar kita mendapat pahala, agar kita diridhai oleh Allah Jalla fi'ulah. Ya. Alhamdulillah Allah mudahkan. Kita kembali bersama melanjutkan pelajaran kita membaca kitab wanita, kitabul mar'ah. Kitab wanita isinya adalah durusun anil mar'atil muslimah, pelajaran-pelajaran ...seputar wanita muslimah. Dan pelajaran kita pada kesempatan ini... ...adalah pelajaran yang baru dengan judul... ...al-mar'atu wa tarkul fuhsi wal-fahisha. Al-mar'atu wa tarkul fuhsi wal-fahisha. Wanita dan... Uh, perbuatan meninggalkan fuhsh. Ya, meninggalkan fuhsh, nanti akan kita uraikan. Kemudian juga meninggalkan fahisha. Ya, dia dua kata, al-fuhsu dengan al-fahisha. Bisa jadi dua kata ini bermakna sama, yang nanti kita uraikan maknanya, atau bisa jadi bermakna beda. Ya, maknanya beda. Tetapi tetap saja itu adalah sesuatu yang wajib dijauhi dan ditinggalkan oleh wanita muslimah. Dan bahkan semua hamba, setiap orang yang beriman wajib meninggalkan perbuatan tersebut. Inilah tema kita pada kesempatan ini Ibu-ibu, bagaimana seorang wanita bisa bersih dari sesuatu yang digelari atau dinamakan dengan al-Fuhs dan dengan al-Fahisha. Uh, sekarang waktunya kita menjelaskan makna al-Fuhs dan makna al-Fahisha. Yeah. Yang pertama, al-Fuhsu ini dia alif lam fa berbaris domah haknya sukun sinnya karena di sebelumnya ada tarku sinnya di sini berbaris kasrah ya tetapi tetap fanya berbaris doma, haknya sukun ya al fuhsh kemudian yang kedua al fahisha akar katanya sama ter terdiri dari huruf fa dan ha dan shin, sama dengan kalimat pertama Al-fuhsh, fa, ha, dan shin. Cuma di sini setelah fa ada alif, kemudian setelah shin ada ta, huruf ta, al-marbutah, yang seperti sanggul. Ya. Uh, itu dua kata, al yang pertama, al-fahishatu yang kedua. Kita katakan ada dua kemungkinan tadi. Yang pertama adalah kedua-duanya maknanya berbeda. Satu dengan yang lain berbeda. Al-fuhsu punya makna tersendiri. Al-fahishatu punya makna tersendiri. Dan kedua-duanya wajib dijauhi oleh seorang hamba. Dalam hal ini adalah seorang wanita muslimah. Apa itu al-fuhsu? Al-fuhsu Ya. Artinya adalah al-qabihu minal qawli wal fi'li. Al-qabihu minal wal fi'li. Paham artinya itu? Ya sama saja. Sama saja sudahlah al-fuhsu tidak diketahui terjemahannya pun atau maknanya pun berbahasa Arab. Ya juga tidak mungkin dipahami kalau tidak diterjemahkan. Al-fuhsyu adalah al-qabihu min al wal fi'li. Adalah sesuatu yang buruk, yang jelek, al-qabih baik dari perkataan atau per perbuatan ataupun perbuatan. Itu al-fuhsyu. Ya. Sesuatu yang buruk yang jelek yang dibenci yang tidak disukai ya yang dikutuk oleh orang banyak baik dari kata dari perkat dari sisi perkataan ataupun dari perbuatan ini al fush sementara al-fahisha dengan kemungkinan yang pertama tadi yaitu maknanya berbeda Maka al-fahisha artinya perbuatan keji, lebih spesifik atau lebih sempit daripada makna al-fuhsyu. Karena al-fahisha lebih kepada syahwat. Lebih kepada hawa nafsu. Ya, yang berhubungan dengan syahwat. Makanya zina dinamakan dengan fahisha. Wala taqrabuz zina innahu kanafahisyah jangan kalian dekati zina karena dia adalah fahisyah perbuatan yang keji perbuatan yang keji jadi bila al fuhsyu dengan al-fahisyah bermakna beda maka al fuhsyu lebih luas lebih Lebih umum daripada al-fahishah. Al-fuhsu adalah perkara atau sesuatu yang jelek, yang buruk, yang uh, dibenci, yang tidak disukai, yang dikutuki oleh orang banyak. Baik itu perkataan maupun perbuatan. Jadi lebih umum daripada al-fahishah dari sisi ini. Karena al-fahisha hanya dalam segi perbuatan dan bisa jadi dalam perkataan, tetapi maksudnya adalah yang berhubungan dengan hawa nafsu, syahwat, dirahi. ya dengan syahwat. Dan uh, ini diistilahkan dengan perbuatan keji seperti contoh Allah Subhanahu Wa Taala menamakan zina dengan fahisha, ya, zina dengan fahisha. zina innahu kana fahishatan. Wasabila wasa jangan kalian dekati zina, bukan berzina. Larangannya bukan berzina, janganlah kalian berzina. Tidak. Tetapi Allah mengatakan jangan dekati zina. Jadi semua sarana-sarana yang menjerumuskan kepada zina termasuk dalam larangan Allah ini. Ya, semua yang membawa untuk berzina, ya dari Uh, Berdua-duaan, kemudian berbaur berdesak-desakan, kemudian yang lain-lainnya ini masuk dalam larangan ini. Larangan mendekati, kalau mendekati saja sudah terlarang dan itu menunjukkan perbuatan dosa besar, apalagi melakukan. Makanya Allah mengatakan, Innahu kana "Zina itu keji." Kemudian wasa asabila dan adalah jalan yang sangat buruk. Kenapa zina itu jalan yang sangat buruk? Yang pertama sebabnya adalah dia membuat seorang wanita sudah turun kemuliaannya, jatuh kehormatannya. Ya. Jatuh kehormatannya. Dan bahkan dia sudah merasa terhina. Ya. Merasa terhina karena telah berzina, ini asalnya, asalnya. Kalau seorang uh, manusia yang normal ketika berzina berhubungan badan tanpa diikat oleh tali perkawinan, maka dia adalah zina dan ini tercela. Jalan yang sangat buruk itu, yang pertama, yang kedua, bila ditakdirkan zina itu menghasilkan keturunan. Maka, keturunannya tidak ada membawa atau tidak terjalin hubungan kekerabatan sama sekali dengan siapapun. Juga, dia tidak punya ayah yang syari' yang dinasabkan dirinya kepada ayahnya tersebut. Maka, uh, yang lain-lainnya juga tidak. Dia tidak punya saudara, dia tidak punya. paman, dia tidak punya bibi, dia tidak punya kakek. Terputus dari semua kaitan-kaitan kekerabatan. Kata Nabi dia hanya punya ibunya yang melahirkan dia. Al-waladu lil -firash. Anak zina itu milik kasur, yaitu ibu yang melahirkannya. Ya. Nah, ini dia sa'asabila dan dia adalah keji. juga di dalam banyak ayat ada beberapa ayat yang Allah ungkapkan kata fahisha yang maksudnya adalah mengarah kepada perbuatan yang keji yang berhubungan dengan hawa nafsu syahwat. Seperti Allah berfirman men, men, menyifati orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan surga oleh Allah. Di mana Allah mengatakan walladzina idza fa'alu dan mereka orang-orang yang bertakwa itu di antaranya adalah orang-orang yang apabila berbuat fahisyah ya berbuat fahisyah atau zalamu anfusahum atau mereka menzalimi diri mereka dengan dosa-dosa selain fahisyah zakarullah, mereka tiba-tiba ingat Allah serta merta mereka memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Ini yang orang yang bertakwa diantara kriteria mereka cepat ingat Allah dan bertobat. Ya, Menye me 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 menganggap dosa itu kehinaan, ya, kerendahan kebejatan sehingga mereka merasa hina dan kembali segera kembali kepada Allah subhanahu wa taala menjauhi fahisha termasuk upaya untuk menghapus dosa Allah berfirman orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Padahal perbuatan fahisyah ini juga dosa besar. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala sebut dia secara khusus karena dia di samping dosa besar keji. Di samping dosa besar keji. Maka disebut khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina <Sess> Kabair Al ithm orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar wal fawahisha dan perbuatan-perbuatan fahisha yeah. ini Allah sebutkan untuk memuji mereka yang melakukan ini menjauhi diri menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan perbuatan keji ini makna fahisha ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah untuk kemudian. ini Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bila kata al-fuhsyu dengan al-fahisha berbeda makna maka al-fuhsyu tadi apa? Segala yang buruk dari perkataan dan perbuatan lebih luas daripada al-fahisha yang artinya adalah perbuatan keji ya yang konotasinya adalah berzina dan banyak dalam Al-Quran seperti tadi la taqrabuz zina innahu kana fahisha jangan dekati zina karena dia adalah keji di surat yang lain al-fahisha yang maksudnya adalah zina seperti surat An-Nisa ayat 15 Allah berfirman wallati ya'tinal fahishata min nisaikum dan wanita-wanita yang melakukan atau mengerjakan mendatangi perbuatan fahisha di antara istri-istri kalian fastashhidu alaihin arba'ata minkum maka carilah empat orang saksi di antara kalian ini al fahisha di sini maksudnya adalah zina kemudian uh, zina yang masuknya adalah uh, uh, al-fahisha yang artinya adalah berhubungan badan baik kepada lawan jenis ataupun sesama jenis itu juga dikenal dengan istilah fahisha seperti Allah berfirman tentang kaum Nabi Lut kaum Nabi Luth berbuat homoseksual tetapi juga dinamakan dengan istilah fahisha Allah berfirman walutan li Fahisha, ya ini hubungannya dengan syahwat berhubungan sejenis dilakukan oleh umat Nabi Lut alaihissalam salam. Kemudian juga tentang masalah fahisha yang bermakna zina di surat an Nur ayat 19 Allah juga mengungkapkan kata fahisha yang artinya adalah berkaitan dengan perbuatan zina dan sarana-sarananya. Allah berfirman An-Nur 19 Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fil amanu Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan menginginkan tersebarnya perbuatan fahisha yaitu zina. Jadi ini bila al fuhsu dengan al-fahisha berbeda makna maka, al fuhsyu lebih umum daripada al-fahisha. Tetapi, kemungkinan kedua adalah bahwa al fuhsu dengan al-fahisha sama-sama artinya tidak beda. Maksudnya adalah sesuatu yang melampaui batas dari perbuatan jelek, dari perbuatan buruk, yang melampaui batas yang berlebihan, yang memang di mata manusia ini sangat tercela apapun baik itu ucapan atau perkataan dan perkataan nanti sampai kepada perbuatan zina ya ini bila makna al fuhsu dengan al fahisha artinya sama maka termasuklah di situ semuanya ya. al fahisha al fuhsu sama maka al fahisha artinya perbuatan yang sangat buruk yang sangat jelek yang dikutuk oleh banyak orang yang dibenci Yang tidak disukai Yang membuat orang benar-benar uh, apa uh, m -m Mengingkarinya nah, Ini semuanya masuk dalam kategori Al-fuhsu wal-fahisha Baik Wanita muslimah Terkait dengan Dosa-dosa tadi Baik itu al-fuhsu yang bermakna lebih umum Atau al-fahisha yang bermakna zina Ya. Bagaimana sikap seorang wanita tentang atau terkait dengan dua dosa ini atau secara umum al fuhsu atau al fahisha ini. Maka penulis memberikan beberapa nasihat, beberapa catatan. Yang pertama eh, yang diawali dengan mengatakan ayyatul mar'ah, wahai wanita. Maksudnya wanita muslimah, i'lami, ketahuilah bahwa sanya al bil muslimi wal muslimah bahwa perbuatan buruk baik itu perkataan atau perbuatan baik yang buruknya tidak terlalu maupun yang terlalu buruk seperti zina tadi itu tidak pantas terjadi pada seorang muslim ataupun muslimah tidak layak seorang muslim dan muslimah melakukan perbuatan fuhs perbuatan buruk yang sangat buruk yang terkutuk, yang menentang, uh, yang bertentangan dengan kebiasaan 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 manusia, kebiasaan, uh, bertentangan dengan aturan-aturan dan etika-etika manusia yang mengajak kepada kemuliaan, maka ini tidak layak dilakukan oleh seorang Muslim, begitu juga Muslimah. Walidah, kalau itu memang tidak layak, tidak pantas dilakukan oleh seorang Muslim-Muslimah, maka ikutilah beberapa poin berikut ini. nasihat dari penulis. Yang pertama, Ibtai di anil fuhsi minal qawli. Menjauhlah atau jauhlah engkau wahai wanita muslimah dari al fuhsu yang berkenaan dengan perkataan. Ya. Al fuhsu dari perkataan adalah perkataan-perkataan yang berlebih yang sangat berlebihan. Perlebihan di sini dari sisi buruknya, dari sisi jeleknya, dari sisi sumpah serapahnya, orang mendengar pun takut mendengarnya. Banyak orang-orang yang khawatir mendekati atau bergaul dengan seseorang karena kata-katanya yang sangat kasar, kata-katanya yang kotor, sumpah serapahnya yang menyakitkan. yang membuat orang selalu terluka dengan kata-kata tersebut. Ini nasihat beliau pertama yaitu menjauhlah wahai wanita muslimah dari al-fuhsy min al-qaul. Wa takhallaqi bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini uh, anjuran dari penulis kepada wanita muslimah untuk berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tirulah, contohlah, tauladanilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Terkait dengan masalah kata-kata, ucapan, omongan yang menyakiti hati orang, yang membuat orang bersedih, membuat orang terluka. Nabi SAW manusia yang tidak pernah menyakiti siapapun juga dengan kata-kata. Ya, dengan kata-kata. Apalagi pasangannya, istri-istrinya. Apalagi anak-anaknya. Apalagi teman-teman dekatnya, sahabat-sahabatnya. Bagaimana Nabi SAW menjaga lisannya, menjaga lidahnya agar tidak mengeluarkan kata-kata yang fuhsh yang berlebih-lebihan dalam buruknya. Al-fuhsy artinya az ziyadah at-tajawuz anil had, melampaui batas. Ya. Uh, ini akhlak Nabi ini dijelaskan oleh hadis, hadis uh, Abdullah bin Amr Abdullah Ibnu Amr Ibnu As radhiyallahu taala anhuma. Ya. Ia menyatakan Abdullah bin Amr bin As Ini sahabat Nabi Dan termasuk Sigarus sahabah Yaitu sahabat-sahabat Kecil yaitu Sahabat Nabi yang ketika itu Mereka masih kecil Masih remaja Status mereka sudah sahabat Walau masih Remaja atau masih anak-anak Ada beberapa dan bukan beberapa Banyak ya yang terkenal dari mereka ada empat Abdullah. Ada empat Abdullah yang namanya sama, empat orang Abdullah yang mereka sahabat Nabi SAW dan mereka ketika itu masih muda belia, masih remaja. Salah satunya yang bersama kita sekarang ini Abdullah bin Amr Ibn, ibn Al-As Kemudian Abdullah bin Abbas Anak paman Nabi Kemudian Abdullah bin Umar Ibn Khattab Masih Abdullah namanya Kemudian yang keempat Abdullah Ibn Zubair Ibn Awam ya. Mereka ini semuanya Yang empat ini adalah anak-anak sahabat Ayah mereka sahabat Abdullah Ibn Abbas Ayahnya sahabat Nabi, paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib Abdullah bin Amr ibn 'As yang sekarang bersama kita riwayatnya adalah anak sahabat. Ayahnya, Amr bin 'As, sahabat Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Kemudian, yang ketiga, Abdullah ibn 'Omar ibnu Khattab. Ayahnya, Omar bin Khattab. Abdullahnya adalah sahabat Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, dan yang keempat, Abdullah ibnu Zubair ibnu Awam. Cucunya. Abu Bakar Siddiq ya. Cucunya Abdul, uh, Abu Bakar Siddiq Abdullah ibn Zubair ibn Awam Az Zubair ibn Awam Sahabat Nabi Sang ayah Sahabat Nabi Jadi mereka-mereka ini terkenal Dengan sigar sahabat Dan mereka juga ulama-ulama sahabat Walaupun usia mereka masih muda Tetapi mereka ulama sahabat Terutama Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas juga Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas bahkan menjadi salah satu dari tokoh-tokoh uh, Mustasyar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala digabungkan Abdullah bin Abbas ini ke sahabat-sahabat yang sudah tua yang menjadi mustasyar Umar bin Khattab untuk menanyakan perkara-perkara yang tidak diketahui oleh Umar. Suatu ketika dimasukkan Abdullah bin Abbas ini oleh Umar radhiyallahu taala anhum ke majelis mustasyar tersebut. Terasa oleh Abdullah bin Abbas bahwa mereka melihat dengan heran. Ya. Melihat Abdullah bin Abbas kok yang anak segini berkumpul dengan kita membahas permasalahan-permasalahan besar dan ia seusia anak-anak kita. Kata mereka. Ia kan seusia anak-anak kita juga. Kenapa dia saja yang masuk atau dimasukkan oleh Umar bin Khattab? Selesai pertemuan itu, ya. Dan umat juga merasa bahwa mereka memang merasa heran melihat dengan heran akhirnya pada pertemuan berikutnya Umar bin Khattab mengumpulkan mereka semua kembali dan dimasukkan kembali Abdullah bin Abbas ke pertemuan tersebut. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada mereka bagaimana menurut kalian tafsir surat al, al nasr idza jaa nasrullahi wal fathu Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan penaklukan wa ra'aitan nasayadkhuluna fi dinillahi afwaja dan apabila engkau melihat orang-orang sudah masuk ke agama Allah dengan berbondong-bondong banyak ya orang-orang masuk Islam fasabbih bihamdi rabbika wastagfirhu maka saat itu bertasbihlah memuji Tuhanmu penciptamu Allah subhanahu wa taala dan mintalah ampun kepadanya kata Allah memerintahkan nabinya innahu kana tawwaba sesungguhnya Allah adalah yang Maha penerima taubat kata sebagian uh, mereka yang ditanya di majelis tersebut menjawab ini adalah kabar gembira ini adalah kabar gembira tentang menangnya atau kemenangan yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Masuknya orang-orang yang banyak ke agama Islam. Dan ada pula yang tidak mengetahui tafsirnya. Ada yang tahu dan itu tafsirnya tadi dan ada yang tidak tahu tafsirnya. Dan Umar bin Khattab langsung bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Ah, bagaimana menurutmu wahai anak paman Nabi? Ya, Maka Abdullah bin Abbas mengatakan bahawa surat ini adalah berita duka Adalah berita duka Dari Allah SWT tentang dekatnya ajal Nabi Tentang dekatnya ajal Nabi Kalau sudah banyak turun pertolongan dari Allah Dan sudah banyak kemenangan-kemenangan diraih dan sudah terlihat oleh nabi begitu banyak orang memasuki agama Allah maka sudah tiba saatnya engkau pergi meninggalkan dunia ini tugasmu sudah hampir habis maka di saat itu Allah perintahkan nabinya untuk banyak beristighfar bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala bertasbih beristighfar meminta ampun ketika ajalnya sudah mendek, sudah dekat ini tafsir Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu dan Umar Ibn Khattab mendengar tafsir tersebut mengatakan sesungguhnya saya mengetahui bahwa itu juga tafsirnya dan sebenarnya Umar menginginkan atau yang diingini oleh Umar adalah bagaimana para sahabat-sahabat yang sudah tua tadi mengetahui bahwa Umar memasukkan Abdullah bin Abbas ke majelis tersebut bukan tanpa ada alasan. Tetapi ternyata memang layak dia untuk masuk ke sana dan ini menunjukkan bahwa mereka ulama sahabat. dan mereka juga kecuali Abdullah bin Zubair adalah salah satu dan Abdullah bin Amr bin Al-As dua di antara mereka Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar adalah Uh, dua dari tujuh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi saw. Abdullah bin Omar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi Abdullah bin Amr di sini ibu, ibu adalah Abdullah bin Amr ibn Al As radhiyallahu taala anhum. Ia mengatakan menceritakan tentang Nabi. Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan kata Abdullah bin Amr bukanlah Nabi SAW seorang yang fahish dan bukan pula seorang mutafahish ya. berarti kalau yang artinya fahish adalah yang buruk kata-katanya yang kotor yang jahat ucapannya yang kasar, yang keras, ya, eh, omongannya Nabi SAW bukan orang yang seperti itu. Begitu juga mutafahisan, yaitu dari sisi perbuatan, bukan orang-orang yang buruk dan orang-orang yang kotor, orang-orang yang tidak benar perbuatannya. Ya, itulah pernyataan Abdullah bin Umar tentang Nabi. Ya, makanya penulis menasihati wanita muslimah untuk menauladani Nabi SAW. Untuk menjaga lisan, menjaga, menjaga perbuatan agar tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan fuhsh tadi. Yaitu yang buruk dari perkataan dan perbuatan. Wa kana yaqul, ini masih perkataan Abdullah bin Amr. Kata beliau adalah Nabi bersabda. Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Inna min khiyarikum akhla ahsanukum akhlaqa. Kata Nabi menegaskan ini kalau tadi kan perbuatannya yang luar biasa akhlaknya mulia. Terjaga semua kata-katanya, perbuatannya, tindak tanduknya, etikanya, adabnya semua sempurna, mulia dan bahkan beliau tegaskan dengan ucapan bahwa sesungguhnya yang terbaik di antara kalian inna min khiyarikum yang paling baik di antara yang baik-baik di antara kalian adalah ahsanukum akhlaqa yang paling baik akhlaknya yang paling baik akhlaknya ini pernyataan Nabi Ibu, Ibu Jadi nilai kebaikan seseorang Nilai kemuliaan seseorang Muslim, muslimah Di mata agama adalah yang paling istimewa akhlaknya ya, Yang paling baik akhlaknya Dan sebenarnya Kata-kata akhlakan di sini itu meliputi mencakup semua makna akhlak otomatis yang pertama kali masuk adalah akhlak kepada Allah dengan ibadah dengan mentaati perintah meninggalkan larangan ya kemudian juga akhlak yang terkait antara sesama manusia berakhlak kepada orang tua berakhlak kepada suami istri anak-anak tetangga berakhlak kepada pemimpin berakhlak kepada murid berakhlak kepada guru berakhlak kepada teman berakhlak kepada orang yang lebih rendah ini semuanya masuk dalam kata terbaik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, berarti akhlak itu juga bertingkat-tingkat. Yang paling baik akhlaknya itu yang paling baik manusianya, yang paling mulia. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al As radhiyallahu anhu, di mana Abdullah menyatakan dan pernyataan ini bukan pernyataan tanpa alasan. Bukan kerana dia membuat buat kerana saking cintanya kepada Nabi lalu dipuji-pujinya Nabi. Tidak, dia menyaksikan, merasakan, melihat dan menonton terus apa yang dilakukan oleh Nabi saw sehingga. ia berani mengeluarkan pernyataan bahwa Nabi bukanlah seseorang yang fahishan wala mutafahisha. Bukan orang yang buruk perbuatan dan perkataannya. Yang jelek kata-kata dan tingkah lakunya. Ini kemudian dia menukilkan perkataan Nabi sesungguhnya yang terbaik dari kalian. Maksudnya kaum muslimin adalah yang paling baik akhlaknya dan hadisnya sahih. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Kemudian penulis menjelaskan tentang makna fahisan ya. Makna fahisan dalam hadis, Natiqan bil fuhshi ya. Bahwa Nabi bukanlah seorang yang fahisan Yaitu orang yang kata-katanya fuhsh ya. Jadi uh, buruk dari sisi kata-kata Buruk ini bukan hanya mengarah kepada perkataan yang berhubungan dengan syahwatnya dengan nafsu tetapi buruk dalam kata-kata ini juga kata-kata kotor maaf kata-kata kasar sumpah serapah umpatan ya kata-kata yang mengatakan manusia hewan ya mengeluarkan semua nama hewan untuk menilai atau menuding manusia menuding seorang muslim Nah, ini masuk dalam kata-kata maknanya fahisan, yaitu kotor, kasar, keji dalam berkata. Ya. Kemudian wa makna mutafahisan, mutakallifan fil fushi, bersusah-susah, bersungguh-sungguh, berusaha untuk melakukan perbuatan fuhus tersebut. Baik kata-kata maupun perbuatan. yakni annahu lam yakunil fuhsu fihi khuluqan asliyan. Ini yang mutafahisan ya yaitu orang yang eh, Apa Yang mencoba-coba Untuk Berbuat fuhus Sebenarnya dia bawaannya baik Dan terkadang pengaruhnya eh, Kembali kepada Pengaruh teman dekat Bergaul dengan orang-orang Yang kata-katanya tidak terjaga ya. Yang ungkapan dan omongannya Menyakitkan Orang tersebut dari sisi bawaannya Akhlak tabiatnya itu tidaklah Seperti itu tetapi karena dia Berbaur dengan orang-orang yang uh, Menyakitkan kata-katanya Maka dia berbuat yang sama Ini mutafahisan artinya ya. Meniru-niru ya. Dan bahkan mencoba-coba Untuk melakukan Perbuatan fuhus tersebut Wana Ya. Laknya kunil fushu fihi khuluqan asliyan wala kasbiyan. Tetapi karena ya, karena terkadang ada orang yang um, me, me, melakukan itu karena peran. Ini juga masuk dalam hadis ini. Memerani ya, melakoni orang yang kata-katanya kotor, kata-katanya kasar, sumpah serapa, umpatan Omongan menyakitkan dia sebenarnya dalam dunia normal itu, manusianya yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata tersebut, dan dia pun juga tidak, tidak apa, tidak berusaha-susah untuk me, me, melatih dirinya untuk menjadi orang yang seperti itu. Tetapi karena tuntutan uang, dia memerankan, dia melakoni. Ini juga termasuk dalam uh, ungkapan mutafahisan. Ya, yeah. berhati-hati. Terkadang hanya sekadar untuk membuat orang tertawa, lalu kita berkata kasar, mengatakan seseorang ini dengan dengan kata-kata yang kalau dalam dunia normal orang itu pasti tersakiti. Maka ini terlarang dalam agama meniru-niru atau me memerankan sesuatu yang tercelah, yang jelek dalam agama. Ya. Yeah wal fuhsu fil asli al khuruju anil sebenarnya al fuhs secara makna asli itu artinya melampaui batas dari batas normal ya wal muradu bihi huna su'ul maksud dari al fuhsu di sini ada adalah akhlak yang tercela akhlak yang buruk wa badaatul lisan dan lisan yang keji lisan yang kasar lisan lidah yang yang tajam ya selalu melukai yang lukanya lebih sakit daripada luka bila dilukai oleh pisau ya ini namanya Baza'atul lisan wa nahwi zalika wa yutlaqul fushu 'ala takallumi bil qabih termasuk juga fush berkata kata-kata yang kotor dan kata-kata yang yang apa yang berbau yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak wajar untuk diungkapkan. Ini nasihat pertama dari penulis ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah yaitu bersungguh-sungguhlah menjauh dari perbuatan fuhush dan berusahalah untuk meniru dan menauladani Rasulullah SAW di mana beliau bukanlah seorang yang fahisan wala mutafahishan seorang yang ber, e, memiliki lidah yang kasar, lidah yang kotor dan bukan pula orang-orang yang bersusah-susah, bersungguh-sungguh untuk memerankan atau untuk melakoni perbuatan-perbuatan yang fuhus tersebut. Nah, kemudian e, penulis menjelaskan tentang makna fuhus. Ya. Itu sesuatu yang melampaui batas normal dari berkata-kata baik melampauinya dari sisi berhubungan dengan syahwat ya bercerita tentang hal-hal yang berhubungan dengan 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 hal yang tidak layak untuk diucapkan dan tabu ya berbicara tentang masalah berhubungan badan dalam agama bisa jadi sesuatu yang bukan tabu kalau dia berhubungan dengan ilmu Ya, suatu ketika ada seorang wanita mengadukan kepada Nabi SAW bahawa dia istihadah. Keluar darah penyakit dari rahimnya yang tidak putus-putus. Kemudian dia menanyakan bagaimana bersuci, bagaimana bersih. Kata Nabi SAW, kamu tutupi tempat keluar darah dan berbuduklah setiap solat. Kamu bersihkan dan kamu tutupi tempat keluar darah dan Berwuduklah setiap kali sholat. Dia tidak paham apa caranya menutupi, bagaimana bentuknya. Nabi, so bagaimana tata caranya. Nabi so saw juga merasa tidak nyaman untuk menjelaskannya. Diulangi oleh Nabi so saw sudah tutupi sajalah. Kata beliau bagaimana ya Rasulullah. Aisyah memahami melihat kejadian tersebut dan memahami bahawa wanita ini tidak mengerti maka dipegangnya wanita tersebut dibawanya berduaan. kemudian dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu ini masalah masalah agama saja Nabi saw tidak terlalu terbuka untuk membahas masalah hal-hal yang berkenaan dengan itu sementara sebagian orang menjadikan Heli sebagai sebagai sesuatu yang biasa-biasa ya yang biasa-biasa Kemudian yang kedua fuhs dalam kata, -kata fuhus dalam kata-kata adalah berhubungan dengan sumpah serapa, ya. hinaan, cacian, makian, hujatan dan yang lain-lainnya. Ini nasihat pertama maka mari ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita jaga lisan, kita jaga perbuatan kita, tauladani Nabi, ikuti dan contoh ya, Nabi Muhammad SAW dalam masalah ini jangan sampai seorang wanita yang kesempurnaannya pada kelemah lembutannya keindahannya pada tutur katanya ternyata ya dihinggapi oleh penyakit yang berbahaya ini yaitu lisannya yang sangat tajam lisannya yang keras kasar dan bahkan kotor nah ini yang perlu dijauhi karena uh, ini merupakan akhlak yang tercela dan lawannya adalah akhlak yang sangat mulia dan itu telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat kedua dari penulis ibtaidi anil fuhsi minal fi'li. Kalau tadi kata-kata kalau yang sekarang adalah perbuatan menjauhlah wahai wanita muslimah dari fuhsy dari sisi perkata, eh, perbuatan wahwa fi'lul qabih yaitu perbuatan yang buruk perbuatan yang jelek ya wa la bal yakrahuhu ketahuilah wanita muslimah bahwa Allah tidaklah mencintai perbuatan tersebut dan bahkan membenci ya Allah tidak suka dan Allah bahkan membenci perbuatan Al-Fuhsh Perbuatan yang melampaui batas Dalam kekejiannya, dalam kekotorannya ya, Dalam keburukannya Wa qad qala Rasul sallallahu alaihi radhiyallahu anha Nabi pernah bersab mengingatkan Aisyah radhiyallahu anha walaupun dia mengarah kepada kata-kata tetapi ini uh, apa intinya adalah perbuatan Aisyah Nabi menasihati Aisyah istrinya dan ini menunjukkan bahwa seorang suami wajib menasihati istrinya bila istrinya melakukan pelanggaran atau kesalahan atau dosa. Di sini Nabi mengingatkan Aisyah dengan mengatakan di sini hadisnya Inna Allah la yuhibbul fuhsha wat Sesungguhnya Allah tidaklah menyukai al-fuhsh Yaitu perbuatan atau kata-kata yang buruk, perbuatan yang buruk, dan berapa, berperan untuk melakukannya, melakoninya. Ini hadis Nabi kepada Aisyah mengingatkan beliau untuk tidak berbuat demikian. Jadi, hadis ini sesungguhnya Allah tidak menyukai fos ini. Asalnya adalah nasihat Nabi kepada wanita Dan wanita itu bukan wanita sembarangan Wanita itu adalah Di antara wanita termulia di muka bumi ini Sepanjang sejarah manusia Bahkan dia adalah manusia yang tercinta Atau manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW Aisyah Ummul Mu'minin Nabi SAW menyatakan bahwa dia adalah manusia yang paling dicintainya Abdullah Amr bin As ayahnya Abdullah tadi pernah bertanya kepada Nabi radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam ya Rasulullah man ahabbun nasi ilaik Wahai Rasulullah siapa orang yang paling engkau cintai Ini pertanyaan Abdullah eh pertanyaan Amr bin As radhiyallahu anhu Nabi SAW menjawab Aisyah Nabi SAW menjawab Aisyah radhiyallahu anha Aisyah Amr bin As sebenarnya uh, menanyakan pertanyaan ini ada tujuannya ada maksudnya kita uh, kita uh, tahu bahwa Amr bin As ini masuk Islamnya terlambat ya yeah. sebelum penaklukan kota Mekah atau beriringan dengan penaklukan kota Mekah ya yeah. dan setelah itu islam, keislamannya luar biasa Indah, baik Dan berlomba-lomba dengan yang lainnya Untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan amal saleh. Dan dia melihat Nabi SAW Sangat luar biasa mencintainya Seakan, Dia merasa bahwa tidak ada yang lebih dicintai oleh Nabi kecuali dia Subhanallah Itulah Nabi kita Muhammad SAW Padahal Am Amr bin As baru saja masuk Islam tetapi Nabi SAW sangat mencintainya sangat mencintainya. Sampai-sampai Amr bin As merasa bahwa dialah manusia yang paling dicintai oleh Nabi. Makanya muncul pertanyaan tadi agar dia mendapatkan jawaban yang pasti. Dia tanyakan, ya Rasulullah, Ma, siapa manusia yang paling engkau cintai? Ternyata jawabannya, jawaban Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi dia belum habis harapannya. Nah, itu kan wanita. Ya, mungkin saja wanita adalah Aisyah yang paling dicintai oleh Nabi. Kalau laki-laki bisa jadi saya, Makanya dia mengatakan wa minar rijal kalau dari laki-laki siapa yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Kata Nabi SAW Abuha Abu Ha. ayahnya Aisyah radhiyallahu taala anhumah yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Jadi ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi mengatakan hadis ini sesungguhnya Allah tidak menyukai al-fuhsya wal mutafa tafahusha orang yang kotor kata-katanya, orang yang kasar untuk perbuatannya dan kotor kata-katanya itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan perkataan ini kepada Aisyah, mengingatkan dia, mengarahkannya, mengajarinya, mentarbiahnya. Uh, dia juga mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Bukhari yang tadi riwayat Muslim, Dalam hadis Syekh Bukhari Nabi mengatakan kepada Aisyah wa iya kawal wa iya ki wal unfa wal awil fushah. Jauhilah oleh engkau wahai Aisyah al unfa sifat keras kasar. Jauhilah oleh engkau wahai Aisyah sifat keras dan kasar atau sifat fuhush orang yang kotor kata katanya dan keji kata katanya. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ibu-ibu, Jangan dikira bahwa Aisyah ini sudah begitu buruk perbuatannya sehingga Nabi saw memberikan nasihat ini. Ketahuilah bahwa sebab pelajaran yang diberikan Nabi kepada Aisyah ini adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya bahawa suatu ketika datang atau lewat di dekat Nabi saw beberapa orang Yahudi. Ya yeah. Lewat di dekat Nabi SAW beberapa orang Yahudi Kemudian tiba-tiba mereka mengatakan kepada Nabi Assalamualaikum Perhatikan ucapan pelesetan uh, salam Kalau kurang-kurang dengar Maka kita menjawab Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum Lamnya tidak ada Ya kalau kurang dengar saya akan angkat itu salam. Ya. Yahudi tadi mengatakan ke Nabi melecehkan Nabi, merendahkan Nabi eh, mengatakan kata-kata kotor, kata-kata jahat kepada Nabi SAW apa yang lebih jahat daripada kata-kata tersebut Assamu alaik. arti asam as ini adalah celakalah, aib yang paling bejat untukmu atau kematian, ya, kematianlah atau mampuslah kamu. Itu kira-kira makna dari ungkapan mereka. Ya. Uh, ini riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa mereka mengatakan assalamu alayka ya abul qasim. Qal Nabi SAW menjawab wa alaikum itu saja jawaban Nabi. Wa alaikum. Ya. Qalat Aisyah Berbeda dengan Aisyah Bisa jadi dia tidak mendengar Nabi menjawab dengan wa'alaikum tadi Dan dia benar-benar marah nah Ini yang memunculkan kata-kata nasihat Nabi tadi Aisyah benar-benar tidak sudi suaminya Status pertama Nabi Muhammad SAW suaminya Kemudian dia seorang Nabi Dia manusia termulia dalam keyakinan Aisyah RA Dia tidak tidak merasa ben, tidak menerima kata-kata itu diucapkan kepada Nabi SAW. Maka dengan dengan marah Aisyah mengatakan bal alaikum samu wadzam. Ya. Bal alaikum ada tambahan di sini bal justru alaikum atas kalianlah as mampus ya. Aib yang yang berlipat ganda dan juga azam celaan. Jadi yang yang diungkapkan oleh Aisyah di sini eh, uh, hampir sama dengan yang dicampaikan oleh Yahudi kepada Nabi. Cuma ada tambahan sedikit, yaitu kata-kata bal, kemudian azamu. Ada tambahannya azamu. Kemudian ada di riwayat yang lain, Aisyah menambahkan Ya abna al-kiradati ya al wal-khanazir Wahai keturunan monyet dan babi ya. Ini dalam sebagian riwayat uh, Yang diucapkan oleh Aisyah Dan dia marah bukan untuk membela dirinya Dan dia juga bukan dari awalnya berkata seperti itu kepada siapapun orang Bahkan kepada orang-orang yang beda ya keyakinan pun takkan dia keluarkan kata-kata tersebut. Dia mengeluarkan kata-kata sebagai itu sebagai balasan dari perkataan mereka. Cuma lebih saja, lebih karena dia tidak menerima suaminya dihina, dicaci maki, disumpah serapahi, ya, didoakan keburukan. Dia tidak menerima. Apalagi dia seorang nabi manusia yang paling mulia. Maka dia merasa layak untuk menyampaikan tambahan tersebut. Namun Nabi SAW mengingatkan ya, Mengingatkan Mengingatkan dengan kata-kata Sungguhnya Allah tidak menyukai al-fuhus Jadi tambahan kata-kata su Sumpah tadi Dan umpatan Aisyah Kata-kata kasar Aisyah itu adalah tambahan Refleksi dari Perbuatan mereka Ya, Tetapi Nabi Menuntun yang baik mengarahkan yang kepada yang lebih utama dengan mengatakan sesungguhnya Allah tidak menyukai itu. Ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai itu. Dan kata Nabi kepada Aisyah, jauhilah oleh engkau wahai Aisyah sifat keras dan sifat fuhus. Bahkan dalam riwayat lain Nabi mengatakan, maka narifku fi shayin illa zana. Tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya wala nuzi'a an shay'in illa shana dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan mengotorinya lemah lembut bila tidak ada pada seseorang maka dia bukan orang yang baik ya karena lemah lembut itu yang membuat dia menjadi orang yang terbaik dihiasi oleh kelemah lembutannya maka nabi SAW adalah manusia yang luar biasa mulia akhlaknya ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Pahamlah kita bahwa ternyata nasihat Nabi kepada Aisyah itu ada sebabnya bukan karena Aisyah memiliki sifat yang dilarang dalam agama tadi memilih lidah yang kasar kata-kata yang kotor yang keras yang mencaci maki sama sekali bukan tetapi dia mengucapkan kata-kata itu mungkin sekali kalinya Nabi Aisyah melakukannya radhiyallahu dan itu pun karena imbas dari perbuatan mereka perkataan mereka dan dia ingin membela Nabi makanya An-Nawawi taala dan yang lainnya yang mensyarahkan hadis ini disyariatkannya memberikan pelajaran penting dari hadis ini disyariatkannya membela kehormatan orang-orang yang terhormat dalam agama mempertahankan dan membela tetapi cara juga harus Nabi sekarang meluruskan cara membelanya Nabi tidak meng, tidak protes Nabi menyetujui Aisyah membela tetapi nabi meluruskan cara yang tidak baik. Kalau ingin membela orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki keutamaan yang di yang direndahkan, maka lakukan cara yang dituntun oleh agama. Cara yang dituntun oleh agama. Inilah ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, nasihat kedua dari penulis untuk wanita muslimah yaitu menjauh dari kata-kata, uh, ucapan, omongan, ya, yeah. yang uh, fohos, yang artinya tadi adalah kata-kata kasar, kata-kata, kata-kata uh, yang isinya menyakiti orang, dengan berbagai macam cara. Terkadang bukan kata-kata, bibir yang, berca yang berbicara, atau kerlingan mata. Ini semuanya, atau terkadang bukan kata-kata yang, yang bermakna. Dia hu, ya. Yeah. Atau kata-kata ah Nah ini semua bila tujuannya adalah Menyakiti orang Menghina dan menyumpai orang Masuk dalam pembahasan ini Walaupun dia tidak ada maknanya Tetapi dia menyakiti ya. Kemudian yang kedua adalah perbuatan Aisyah tadi Perbuatannya Membela Nabi Dengan kata-kata eh, Ternyata menyalahi tuntunan Dan diluruskan langsung Dan dinasihati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita semua ya bisa uh, menjaga diri uh, dari uh, akhlak yang sangat tercela ini dan ketahuilah bahwa Nabi SAW adalah manusia yang paling uh, baik lidahnya, yang baik-baik akhlak dan perbuatannya dan uh, layak dan memang menjadi kewajiban kita bukan hanya layak kewajiban kita seorang muslim untuk menauladani Nabi sallallahu wa alaihi wasallam taufik. Kita buka kesempatan tanya jawab untuk pelajaran kita kita cukupkan sampai di situ ya. dua nasihat dari penulis kitab Al-Mar'a untuk wanita muslimah terkait dengan al-fuhsy wal -fahisha. Pertanyaan pertama, Ustadz bagaimana jika putra kita ingin menikahi wanita yang terlahir dari perbuatan zina? Apakah sebagai orang tua meridoi keinginan tersebut, sementara kita harus memilih yang baik bibit, bebet, dan bobotnya? Memang wanita tersebut baik akhlaknya, Hah, kan sudah dijelaskan, baik akhlaknya mohon nasihatnya Ustadz. Wanita, oh, anak yang lahir dari hubungan zina tidak ada dosa. Ini yang perlu kita rubah persepsinya. Mereka bukan orang yang bersalah. Dia tidak membawa dosa. Yang berdosa adalah orang tuanya. Yang berdosa ayah biologisnya dan ibunya. Yang berdosa mereka yang melakukan dosa besar. Sementara anak yang yang eh, dilahirkan, yang dihasilkan oleh hubungan haram tersebut tidak berdosa. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taziru wizra Pelaku dosa tidaklah memikul dosa orang lain. Bila dia berbuat dosa, maka dosa orang lain juga tidak mungkin dipikulnya. Ya, dosa orang lain tidak mungkin dipikulnya. Apalagi orang yang sama sekali tidak berbuat salah. Apa salahnya dia? Sehingga sampai ketika hendak menikah pun dia mendapatkan akibatnya. Orang-orang melihatnya bukan orang yang baik. Padahal, sudah dikatakan tadi, dia wanita yang akhlaknya baik, agamanya baik, hanya karena dia terlahir dan itu semuanya takdir yang kita tidak bisa memilihnya. Semua bila bisa memilih, maka tidak akan mungkin lahir dalam keadaan hasil zina. Kalau dia diberikan hak memilih, tidak akan mungkin dia mau menerimanya. Tetapi ini adalah takdir yang mutlak, keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi lihatlah kenyataan di hadapan ibu sekarang bahwa dia adalah wanita yang baik agamanya, baik akhlaknya, ya. Dan dosa kedua orang tuanya tidak akan mungkin dia memikulnya. Ya, dosa kedua orang tuanya tidak akan mungkin dia memikulnya. Uh, kemudian. bibit bebek dan bobot ini adalah ideal ya. yang ideal yang idealnya seperti itu ya dari keturunan yang baik kufu yang uh, seimbang atau yang uh, setingkatnya. tingkatnya ya uh, dengan kita ini memang idealnya tetapi bila tidak maka wanita tersebut bila dilihat memang agamanya baik akhlaknya baik Ya. Maka tidak ada lah tidak ada alasan untuk menolaknya sebagai menantu karena tidak semua orang yang yang uh, yang, yang dikenal, dikenal orang tuanya ayah ibunya lahir dari pernikahan yang syar'i ya, baik pula akhlak dan agamanya. Ya, ini tidaklah mesti. Tidaklah mesti wallahu taala alam jadi Agama eh, dalam agama kita eh, syaratnya atau ketentuannya adalah agama dan akhlak. Ya, agama dan akhlak. Tungkahul maratu li arba. Wanita itu dinikahi dalam praktek pernikahan di tengah-tengah manusia disebabkan oleh empat perkara: li jamaliha, walimaliha, walihasabiha, Walidiniha Karena faktor kecantikan faktor kekayaan, faktor keturunan, dan faktor agama. Lihat apa yang dinasihati oleh Nabi. Falfar Pilihlah yang yang agamanya baik, yang punya agama yang baik. Niscaya engkau akan uh, akan uh, mendapatkan kebaikan yang banyak. Taribat yadak, maksudnya engkau akan mendapatkan kemuliaan. Karena itu, yang memberikan jaminan kebahagiaan, kalau kecantikan akan habis dimakan usia. Harta setelah menikah bisa jadi bangkrut, orang tuanya bangkrut, faktor keturunan bisa jadi orang tuanya nanti akan terkena skandal, jadi anaknya juga mendapatkan imbasnya. Jadi, ini dunia semuanya, sementara agama tidak akan berubah. Nabi SAW arahkan untuk memilih agama yang baik. Jadikanlah saran, sebab pemilihan kepada seorang wanita itu faktor agamanya. Begitu juga begitu juga laki-laki. Nabi SAW mengatakan idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Jika ada seorang pemuda yang datang kepada kamu wahai orang tua yang punya anak perempuan untuk melamar anakmu dan dia kamu lihat kamu ridai agama dan akhlaknya terima. Bukan saya yang mengatakan ini, Nabi manusia yang paling mencintai umatnya yang paling mengenal apa sebab kebahagiaan yang hakiki idza atakum man tardawna dinan wa khuluquhu fazawwiju terimalah lamarannya terima lamarannya kata nabi mengingatkan illa taf'alu takun fil ardi fasadun takun fit fil ardi fitnatun au fasadun arid jika itu tidak menjadi landasanmu dan kamu lebih mengutamakan yang lainnya dari agama dan akhlak, maka akan muncul fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Kalau eh, uh, sebab menerima lamaran itu bukan lagi faktor agama dan akhlak, tetapi bila ditambahkan tidak apa-apa. Tetapi kalau agama dan akhlaknya tidak menjadi standar, yang standarnya adalah dunia, maka akan memunculkan fitnah dan kerusakan yang besar. Pertanyaan, bila ditambahkan usan, agama, akhlak, pekerjaan, gaji, punya rumah, silahkan, silakan, ya, silakan. Tetapi jangan dijadikan itu sebagai satu-satunya, karena Nabi juga mengingatkan kepada seorang janda ya, yang meninggal suaminya atau janda di dicerai oleh suaminya datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya, ini meninggal suami ya? saya dilamar oleh dua orang, ya, dilamar oleh dua orang, katanya kepada Nabi SAW, siapa orangnya? Ya, kata, katanya disebutkan jati dirinya, kata Nabi SAW, si Fulan itu tidak punya harta, Dia miskin dan tidak punya harta. Jadi Nabi memberikan standar, tetapi bukan sebagai patokan karena yang disebut itu agamanya sudah baik akhlaknya sudah baik Nabi SAW menambahkan ya menambahkan sementara yang satu lagi fala asa atiqihi tidak pernah meletakkan tongkat dari meletakkan tongkat dari atas bahunya jadi tongkat di atas bahu terus kata nabi ini adalah kinayah bahwa dia mudah menyakiti, mudah memukul, ya, mudah memukul. Jadi Nabi saw tidak menganjurkan menerima lamaran mereka berdua karena alasan tadi. Kemudian Nabi saw mengatakan faza wiji usama. Coba kamu nikahi usama. Ya, jadi boleh bila dicurhati, boleh diminta pendapat. menanyakan, namanya oh tidak usah diterima. Kalau disebutkan kriterianya, CV-nya ya. Kemudian, oh ni saya terima, ini saya terima. Kamu nikahi si fulan saja, saya tahu dia. Ini boleh karena Nabi SAW melakukannya. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya izin bertanya, kalau kita tidak membayar uang parkir kepada pemungut parkir, apakah termasuk perbuatan zalim? karena di kota Pekanbaru ini banyak sekali pemungut parkir. Niatkan saja sedekahmu ya. Niatkan saja sedekah ya. Kecuali bilamana kita tidak punya sama sekali. Tapi kendaraan punya ya. Coba so, upayakan pula untuk memiliki uang parkir. Ya, uang parkir. Uh, kalau memang itu sebuah peraturan dari pemerintah kita maka Anggap saja itu adalah harta yang dipungut oleh pemerintah. Ya. Dan bila kita me memberikannya karena memang agama kita memerintahkan untuk mematuhinya, silakan lakukan. Dan wallahu taala alam bila tidak maka tidaklah termasuk perbuatan zalim. Ya. Karena di sana masih banyak yang lain yang yang memberikan pembayaran tersebut yang membayar. Ya, bila ibu tidak membayarnya ya. Wallahu alam yang saya ketahui tidaklah perbuatan zalim cuma melanggar peraturan. Ya, melanggar peraturan ya. Dan bila ternyata memang ada alasan-alasan. Misalnya kita banyak kebutuhan. Dan kebutuhan kita itu di tempat yang berbeda-beda. Ya di parkir pertama kita mungkin membayar dengan sukarela. Ya, parkir kedua agak mulai memberat. Parkir ketiga semakin susah. Ya, tetap juga dibayar parkir keempat mungkin kita sudah merasa tidak mungkin membayarnya lagi. Karena untuk parkir saja dari uang yang dari belanja kita 10.000, harganya jadi 13.000 kalau kendaraan roda 4. Ya. Noda empat. Ini juga mungkin yang menjadi pemikiran. Makanya, saya lihat bila ibu tidak membayar bukan sebuah kezaliman, tetapi pelanggaran. Ya. Kalau ibu lari dari lepas dari kezaliman, tetapi pelanggaran juga terjadi, ya. Makanya, saya nasihat, nasihati, sisikan ya, uang untuk membayarnya, dan bila suatu ketika kita tidak membayarnya karena hal-hal yang tadi yang saya isyaratkan. maka wallahu taala alam tidaklah sebuah pelanggaran dan juga tidaklah sebuah kedzaliman wallahi taufik itu yang bisa kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang datang ya mudah-mudahan e, bermanfaat untuk kita semua baik e, materi yang tadi kita pelajari maupun jawaban pertanyaan e, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat wallahu taala alam wa sallallahu wasallam وبارك وانعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته